Selamat sejahtera murid-murid. Hari ini kita bertemu kembali dalam pendidikan kesehatan tahun 2, hari yang ceria, tajuk jaga diri, dan subtajuk sentuhan tidak selamat dan tidak selesa bersama dengan saya, Cikgu Silviana. Jom, adakah anda bersedia untuk belajar? Kita lihat apa itu sentuhan tidak selamat. Sentuhan tidak selamat ialah sentuhan yang mendatangkan mudarat kepada fizikal, mental, ataupun emosi seseorang. Sentuhan tidak selamat juga bermaksud sentuhan yang membuatkan kamu marah, sedih, ataupun keliru. Jom kita lihat contoh situasi sentuhan yang tidak selamat. Gambar yang pertama, kita lihat seorang lelaki asing ingin menyentuh seorang kanak-kanak di taman permainan. Tetapi kanak-kanak tersebut mengatakan tidak kepada lelaki tersebut. Adakah tindakan kanak-kanak perempuan itu tepat? Coba Anda pikirkan. Gambar kedua, seorang lelaki ingin mengajak seorang kanak-kanak perempuan pergi berjalan-jalan. Tetapi, kanak-kanak itu berkata tidak. Adakah tindakan kanak-kanak perempuan itu benar ataupun tidak? Jom kita bincangkan. Tuliskan dalam buku tulis Anda mengapa kedua-dua situasi ini dikatakan sebagai tidak selamat. Tulis secara ringkas sahaja ya. Seterusnya, kita lihat apa itu sentuhan tidak selesa. Sentuhan tidak selesa bermaksud sentuhan yang berkemungkinan selamat tetapi tidak disenangi. Jom kita lihat contoh situasi sentuhan tidak selesa. Lihat gambar yang pertama ini. Rani, lamanya tak berjumpa. Cukuplah Ina, saya rasa tidak selesa. Agak-agak mengapa ya Rani berasa tidak selesa? Lihat gambar yang kedua. Pinjam buku kamu? Tolonglah. Nak pinjam boleh, tapi jangan sentuh paha saya. Mengapa ya rakannya tidak selesa? Jom kita bincangkan. Tulis dalam buku tulis Anda mengapa kedua-dua situasi ini dikatakan tidak selesa. Tulis secara ringkas sahaja. Nah, terima kasih ya atas perhatian Anda. Anda memang murid yang hebat. Sekarang, sila jawab soalan pada lembaran kerja yang cikgu berikan. Salin semula dalam buku tulis. Murid-murid tahun 2 aktif, 2 inovatif, dan 2 kreatif SK St. John Tuaran boleh rujuk dalam telegram bagi tugasan ini. Selamat belajar!